Pasukan Rusia kembali membakar tempat perlindungan tentara Ukraina di arah Zaporozhye. Pasukan Rusia mengerahkan drone serang yang ditempeli bahan peledak ke arah tentara Ukraina. Sejumlah bahan peledak dijatuhkan membakar posisi tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 5 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para pengintai Rusia kembali membakar tempat perlindungan musuhnya di arah Zaporozhye. Akibatnya, sejumlah tentara Ukraina menderita luka bakar serius. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui, invasi Rusia ke Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.